Halo Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Sabtu 14 Mei 2022. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, bersama saya Juanita Ari, kita simak bersama informasinya. Untuk sebagian wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, adanya potensi hujan lebat pada siang hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuacanya? Kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok, adanya potensi hujan lebat yang juga disertai dengan angin kencang dan kilat antara siang hingga jelang malam hari nanti. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Tangerang, mohon Anda mewaspadai potensi hujan lebat pada malam hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!